بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلَهُ لَا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى و من في علم في دارين آمين ويجب الغسل إذا ولجت الحشفة من وادح أو قدرها من فاكدها في دبر Walau min jinniyatin Au mayitin Au khunsa Au ba'imatin Kaduburi samakin Wayajibu dan hukumnya wajib Al-Guslu mandi Iza uli jatil hasyafatu Apabila dimasukkan hasyafah Min wadihin daripada orang yang jelas maksudnya ya orang yang jelas ya orang yang utuh penisnya ya. ada penisnya jelas bukan banci ya, ya. bukan terpotong jelas au qadriha atau sekedarnya. Au qadruha Au qadruha atau dimasukkan sekedarnya min faqidiha daripada yang tidak yang tidak ada penisnya. Ya, dimasukin sekedarnya yang enggak ada penisnya. dimasukin ke mana fiduburin di dubur kemaluan belakang wal billah dosanya lain lagi dosanya lain lagi jadi apabila dimasukkan hasyapa hasyapa ya kepala zakar daripada orang yang mempunyai ya kepala zakarnya itu. <laughs> Daripada orang yang jelas nih orang yang punya kepala zakarnya. Atau ya, tadi semuanya dimasukin atau sekedarnya ya. orang yang minfaki dia yang enggak punya kepala zakar. Fi dimasukin kemana di dubur? Dubur itu kemaluan belakang. walau min jinniyatin sekalipun daripada jin au mayyitin atau mayit sekalipun jin atau mayit jadi punya jin dimasukin kemaluan jin dimasukin atau kemaluan mayit dimasukin au khunsa atau orang banci dimasukin punya banci, dubur banci dia masukin. Banci ini orang yang mempunyai dua alat kelamin, laki perempuan. Awbah imatin atau binatang. Kaduburi samakin. Seperti dubur ikan. Nauzubillah. Dosanya lain lagi. Iya. Dosanya lain lagi tuh wajib mandi tuh dia memasukkan hasafahnya tuh orang yang mempunyai kepala zakar atau orang yang tidak mempunyai kepala zakar dia masukin tuh ke dubur kemaluan belakang baik yang punya itu jin, atau onta orang mati, dubur orang mati, ataupun banci, ataupun binatang, seperti ikan dimasuki nama dia. Dia wajib mandi, mandi hadas besar. Aukubulin atau kubul kemaluan depan, walau kulfatan sekalipun, kulub. belum sunat tuh kok ada kulupnya ya, belum sunat ada kulupnya dimasukin ke situ kok memang bisa masuk ya dibuka <laughs> umpama namanya juga umpama wa in lam yakhruj maniyun sekalipun enggak keluar sperma sekalipun enggak keluar sperma dimasukin sekalipun nggak keluar sperma. dan tidak terjadi artinya tidak hasil intisar. Fi pada laki-laki. Sekalipun enggak intisar, enggak bangun umpama. Sekalipun Ni karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqal khitanani faqad wajabal ghusl apabila bertemu dua khitanan maka wajib mandi Apabila bertemu dua khitanan dua sunatan wajib mandi. Eh maksudnya idza tahadhal khitanani la tamasa Maksudnya iza tahadha apabila berhadapan. Apabila berhadapan. al dua sunatan. La tamasa bukan ketemu. Bukan sentuh. Bukan bersentuhan. Jadi izal takol khitanan maksudnya apabila ketemu dua khitanan maka wajib mandi itu bukan sentuhan tapi berhadapan, berhadapan, ya, berhadapan. Ya, begini masuk jadi bawa khitan ya, nanti diulangin. khitan, <tik> al unsa khitan, zakari karena bahwa sunatan perempuan berada di atas sunatan laki-laki. Ya. Nanti ini laki, ini perempuan, ketika masuk jadi di sini sunatannya. Ya. Lobang ya, lobang zakarnya di bawah gitu ya. Gitu. Jadi enggak ketemu begini enggak. Begitu di bawah. Ini ini sunatan perempuan, ini sunatan laki-laki. Ya, berhadapan. Wa inna ma yatahadha yani bi taghyibil hasyafati wa inna ma dan anyasanya yatahadha saling berhadapan kedua sunatan itu bi taghyibil hasyafati dengan menenggelamkan hasyafah menenggelamkan kepala zakar penis zakar itu palaknya la ya ba'dih enggak sebagiannya. Ya, enggak sebagiannya. Jadi semuanya. Jadi berarti kalau sebagian enggak tuh ya. Jadi kalau dia semua ini akan berhadapan. Kalau sebagian enggak, la ba'dih. Ini ya yeah. buat orang yang dewasa. <laughs> itu itu keterangan hadis Nabi ya izaltakul kita nani fakot yeah. wajabal guslu begitu pengertiannya. Jadi bukan ketemu sunatan ama sunatan, Buk, begini bukan. Ini laki masuk. Ini perempuan ni bawah. Wajib bu el guslu alal marati dan wajib artinya wajib mandi alal marati atas perempuan. Izal izan takoh hai duha izan kotoa hai apabila putus izan kotoa hai putus. apabila putus haidnya au suha atau nifasnya wajib mandi atas perempuan apabila terputus haidnya atau nifasnya ma'a serta menginginkan salat jadi kalau dia pengen sholat, ya yeah wajib mandi. Jadi wajib mandi atas perempuan apabila putus haidnya atau nifasnya, serta ingin sholat. Berhenti haidnya, berhenti nifasnya wajib mandi dan dia kepengen sholat lagi. Fal mujibu fi ada wa fi mayati murakabun min al inkitai wal qiyami ila nakwi sholati. fal mujibu maka yang mewajibkan fi hadza pada ini wa fi ma ya'ti dan pada apa yang akan datang murakkamun tu disusun min al inqita'i daripada terputus wal qiyami terputus maksudnya selesai itu haidnya dan nifasnya wal qiyami dan ingin melaksanakan ila nafi salati kepada salat seumpama solat. Jadi yang mewajibkan itu putus berhenti darah head darah nifasnya berhenti, berhenti itu atau eh, dan ingin melaksanakan sholat. Wa inna ma zakarun nifasa dan anyasanya mereka para ulama menyebutkan nifas mujiban yang mewajibkan di bagi mandi ma'annahu serta bahwasanya adalah ia yakunu adalah ma'annahu serta bahwasanya adalah ia nipas yakunu adalah nipas akibalwila dati mengiringi melahirkan Wah iya padahal dia melahirkan muji batun la'u mewajibkan baginya bagi mandi aidon pula libayani siati idofati niatil gusni ilaihi libayani karena menjelaskan ya, karena menjelaskan siati sah idofati niatil gusni menyandarkan niat mandi ilaihi kepada nipas ya. itu mereka menyebutkan nipas nipas itu mewajibkan mandi ya padahal Nipas itu mengiringi melahirkan. Kan nipas begitu. Mengiringi melahirkan. Habis orang melahirkan akan keluar darah pada umumnya. Walaupun ada yang kering, nggak ada keluar darah pada umumnya begitu. Padahal dia sendiri si melahirkan itu juga mewajibkan mandi. Kenapa para ulama mereka menyebutkan nipas ya, mewajibkan bagi mandi karena untuk menjelaskan kesahan menyandarkan niat mandi kepadanya kepada nifas sah wa aidan dan juga qad yajibu kadang wajib bihi dengan sebab nifas guslu guslun oleh mandi ghayru gus Goyuru gusliha Mandi yang bukan Mandi sebab melahirkan ya. Yeah. Wa dan pula Perhatikan Khot yajibu kadang wajib Bihi dengan sebabnya Sebab ini pas Guslun oleh mandi Fa'il yajibu itu Goyru gusliya yang bukan mandi, ya, yeah. yang sebab melahirkan contoh kaman lo sebagaimana jika waladat waladan jika seorang ibu seorang perempuan melahirkan anak javan dalam keadaan kering artinya apa? enggak keluar ya darah cairan enggak, enggak keluar darah dia yeah. beranak kering enggak keluar nih pas di situ enggak keluar darah Iya, enggak keluar darah. Keluar di pas sedikitnya. Ini enggak keluar, keluar dia. Dianggap enggak keluar, kering dianggap. Waktu salat mandilah iya si perempuan itu. Kan kering, enggak keluar. Ya, darah banyak. Udah begitu aja habis, udah selesai. Cuma yang kayak begini jarang. Orang melahirkan enggak keluar darah kering itu jarang sekali. Saya belum pernah dapetin yang kayak begitu. Summa alai kemudian turun kepada perempuan itu oleh darah. Enggak lama setelah itu qabla sanata sebelum berlalu 15 hari. Sebelum berlalu 15 hari. Sebelum berlalu 15 hari keluar darah. Emang apa kalau udah berlalu 15 hari? Eh lain lagi nanti tuh. Ya. Yeah. Kalau setelah lewat 15 hari itu darahnya lain lagi. Eh, ini sebelum lewat 15 hari keluar darah itu namanya darah tetap darah nifas ya, maka dia nanti selesai darah itu selesai dia mandi. Namanya mandi nipas. Ini dikatakan sebelum berlalu 15 hari. Emang apa kalau setelah 15 hari? Lain lagi tuh. Darahnya namanya darah haid. Karena udah lebih ya daripada 15 hari. Fayajib mu alaih halguslu bisababihi maka wajib atas perempuan itu wajib atas perempuan itu alguslu oleh mandi wajib atas perempuan itu oleh mandi bisababih dengan sebabnya wajib tu perempuan Ya, wajib atas perempuan itu mandi mandi nipas bisa babi dengan sebab nipas tadi ya dan tidak cukup daripadanya ya daripada untuk menghilangkan ya hadasnya nipas itu oleh mandi yang lalu mandi apa mandi wiladah Tadi kan dia beranak-beranak kering. Setelah beranak itu nggak keluar, darah, ya nggak keluar darah banyak itu cuma sedikit doang palingnya. Kering nih, nggak keluar nih itu keringnya ya. Prot oh, itu, kalau bunyi-bunyi, gitu. <gir> Keluar. Keluar. <gir> <gir> nah dia mandi tuh mandi wiladah. Iya. Nah, sebelum 15 hari keluar darah. Keluar darah, itu namanya darah nipas. Maka selesai darah itu keluar, selesai dia mandi lagi namanya mandi. Ya, yeah, mandi nih nipas. Jadi mandi yang tadi enggak memadai itu enggak cukup. Mandi yang mandi wiladah tadi enggak memadai, ya, enggak cukup untuk menghilangkan, untuk mengangkat nipas. Nah, itu ya, begitu. Ya, Kemudian, ya, ya, ya. awaladat walau ala kotan, awaladat. Awaladat atau seorang perempuan melahirkan. walau alaqatan melahirkan sekalipun segumpal darah ya awalat atau melahirkan ini wajib mandi seorang perempuan melahirkan wajib mandi walau alaqatan sekalipun melahirkan segumpal darah keluar prot hmm, mamam gitu ya enggak kebunyi sih ya <laughs> ada yang begitu ada orang lagi buang air besar keluar aja dengar cerita gitu. Wajib mandi au mudghatan atau segumpal daging walau bila balarin sekalipun dengan tanpa basah. Sekalipun dengan tanpa basah. Li anna kullan min huma munqidun minal mani karena bahwa tiap-tiap daripada keduanya terikat minal mani daripada mani. Ini terikat maksudnya dia tumbuh berkembang lantaran mani tu. Ya, siapa? Tadi segumpal daging, segumpal darah, ya. Dia tetap wajib mandi kalau keluar itu. Wala yakhlu min rutu'an rutubatin wa in khafiyat Walayakhlu dan tidak sunyi artinya ada. rutubatin daripada cairan. Wa in khafiyat sekalipun samar iya. Ada itu cairan. Enggak mungkin dia enggak ada cairan bisa berkembang menjadi segumpal daging, segumpal darah. pasti ada cairan di situ. Sekalipun samar. Wa yajuzu jima'uha. dan boleh oleh mensetubuhinya ba'dal wiladati setelah melahirkan bila balalin tanpa basah enggak ada keluar darah jadi ada seorang perempuan melahirkan enggak ada keluar darah habis melahirkan enggak keluar darah itu boleh disetubuhin man lakinya kebangetan lakinya kebangetan. Begitu Bang Iya. Ya, kalau kata ke saya Kebangetan dah. Iya. Segitunya gitu ya, segitunya enggak ketegaan sama bini. Kita ngelihat istri ngerintih aja kita enggak ngetega ya. Kita ngelihat istri ngerintih kita enggak tega. Ada orang yang begini nih. <laughs> kita ngelihat istri ngerinti kesakitan, kita enggak enggak tega dan enggak intisar. Kenapa? Enggak tega. Kesianan kita. Tuh jiwa kesianan kita tuh. Kita sama istri harus begitu. Suami mesti sayang sama istri. Istri mesti hormat kepada suami. Iya, jangan suami mau menang terus. Satu waktu suami mesti ngalah, walaupun bener. Itu nah, dia, <guluh> walaupun bener. Tapi satu saat mesti ngalah demi apa persatuan dan kesatuan rumah tangga. Kalau hmm. kita rutin aja berantem, berkelahi, pisah banyak yang kayak begini sekarang. Lantaran apa? Yaitu uh -uh. nggak mau ngalah ego yang dikedepankan. Yang jadi korban siapa? Anaknya. Hmm. Iya, yeah. jangan takut kalian. Di sini saya bapak kamu. <laughs> <laughs> Ini jadi pelajaran buat kita. Jadi seorang suami itu mesti sayang kepada istri. Istri hormat kepada suami. Nah, ntar enak tuh begitu. Kita senang nggak kalau dihormatin? Senang. Nah, ketika kita disayangin. Kita, eh, jadi ketika kita mau menghormati orang, nanti kita akan disayang. Ketika kita sayang sama orang, kita akan dihormatin. Apalagi suami istri. Jangan sampai seorang suami enggak sayang sama istri, jangan sampai. Apalagi masak dimasakin. Ya. Nyuci dicuciin anaknya banyak banget diempuin, gosokan digosokin, apa gosokan baju digosokin gitu ya, perobotan rumah diberesin semua, lagi tidur anaknya mau mau nenen Capek seorang ibu tuh, masya Allah. Suami yang baik, ya dia sadar. Itu semua sesungguhnya kewajiban suami. Ya. Tapi dilakukan oleh istri maka suami harus sayang kepada su istri. Suami harus sayang kepada istri karena pak telah bantuin kewajibannya. Juga seorang istri jangan mentang-mentang itu kewajiban suami. Enggak mau ngapa-ngapain ada tempat tidur dan celentang aja. Eh, jangan juga begitu. Seorang istri harus bekerja sama dengan suami. Suami capek cari uang, pergi pagi, pulang malam, kadang enggak pernah pulang. Apa tega kita suami kita pulang capek-capek dari kerjaan, malam-malam dia pulang. Kemudian pas sampai rumah kita omelin suruh nyuci dia, suruh ngepel dia, suruh piring dia, tega kita. Jangan begitu. Walaupun kewajiban suami, tetap kita sebagai perempuan, bukan kita, kamu ya. Kamu sebagai perempuan <laughs> harus memahami seorang suami. Suami senang tahu gitu. Kerja sama, bekerja sama antara suami dan istri. Saling mengerti hak dan kewajiban. Satu saat ada pelanggaran manusiawi. Maafkan saja. Maafin. Sekali-sekali istri minta diambilin, ambilin. Minta dilayanin, layanin. Minta disuapin, suapin. Jangan, aduh, jangan begitu udah oh jangan. Itu tanda sayang orang sayang kan begitu disuapin Ayah, dek, dek, dek. ya Allah. Anak siapa anak siapa anak siapa gitu. Hmm. Sayang itu namanya. Adik mau apa gitu. Tanjain, mau apa? Adik mau apa? Apa yang dapat abang bantu? gitu. Indah banget. Ya. Jadi walaupun boleh seperti ini disetubuin imininya baru beranak, ya. kebangetan banget tuh laki ya. Kebangetan banget kagak punya pikiran. Orang boleh capek-capek capi, -capi ngedendu. Jodoh. Allahu Akbar. Jangan. Ya. Tunggu ntar sampai kapan dah? Empat puluh hari dah, ya? lama banget empat puluh hari. <laughs> iya lama, sabar sampai empat puluh hari. Ya. tungguin empat puluh hari, sabar. Kalau-kalau kangen kan enak gitu, kangen. <laughs> sabar, kasihanin istri kita, sayangin istri kita udah ngelahirin anak kita, kita nggak bisa kandung istri jasanya besar ngandung enggak ada suami bisa begitu hanya istri yang bisa nyusuin hanya istri yang bisa ya suami enggak bisa ngerawat juga memang ngerawat bisa berdua tapi lebih pandai ibu daripada laki Apalagi kalau lakinya kawin lagi, udah tuh. Jadi apa? Sayangi istri kita, pahami istri kita, ngertikan istri kita. Ini eh, kalau punya suami yang begini enak ini. Ya. <laughs> mudah-mudahan dapat jodoh pasangan yang soleh soleh amin oh kencang banget amin ya lian najana karena bahwasanya tuh perempuan junub iya dan dia itu junub lah tamnaul tidak mencegah bersetubuh menstubuh tidak mencegah untuk disetubuhin jadi kalau junub nggak nggak mencegah untuk disetubuhin Bagaimana tuh gambarannya Om nih? Ada seorang pasangan suami istri habis bersenggama lalu keluar sperma, ya udah pasti gitu ya. Ya umumnya gitu ya. Keluar sperma dia habis bersenggama. Kemudian ngasuh. Ngasuh kepengen lagi, kan dia dalam junub tuh. Boleh. boleh. Man dicuci dulu gitu ya. boleh tuh. Dalam keadaan Jono dua kali. <gara> biasanya penantin baru yang begini. Amal <gara> mashubatu bihi adapun perempuan yang disertai bihi dengannya dengan rutubah dengan cairan ya fala yajuzu darah umpama berdarah dia lagi ngelahirin keluar darah nipas ya keluar darah terus pada lah, ya justru maka enggak boleh wat uhaman satu buhinya ba'da setelah melahirkan hatta tagtasila sampai dia mandi nanti tunggu sampai selesai itu keluar darahnya berhenti darahnya dia mandi baru boleh disetubuhi ikutin aturan main syariat insyaallah selamat wallahu a'lam bissawab